Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan semua, kita kembali berjumpa di sini yaitu dengan izin Allah ya yang tentunya. Nah, di sini saya akan coba berbagi dengan kalian semua tentang cara mengetahui hasil seleksi P3K tahap 1 ya, lulus atau tidak. Kenapa Kenapa di sini saya membuat video tutorial lagi cara melihatnya dikarenakan banyak rekan-rekan di link pertama ataupun cara yang pertama tadi ya yang diberikan ataupun diumumkan oleh Mindubristek di saat apa acara pengumuman tadi yang pada jam 9 sampai jam 10 tadi pagi ya nah di sini untuk langkah pengecekannya rekan-rekan semua dapat simak video tutorial ini ya Oke, okay, sebelumnya teman-teman, seperti biasa yang baru singgah ataupun baru mendapatkan channel ini, silahkan diberikan subscribe ya, terlebih dahulu, dan diaktifkan lonceng notifikasinya agar rekan semua dapat tahu informasi dari kami secara berkala, ya, ataupun tut video tutorialnya yang kiranya bermanfaat. pada rekan semua, oke, okay, di sini kita buka tab baru. Untuk langkah dan caranya, di kita di sini bisa cari ya, SS. JASN. Oke, yang paling atas ini kita buka. Nah, untuk selanjutnya kita pilih login seperti biasa ya. Kemudian, kemudian di sini kita masukkan NIK kita, nomor KTP yaitu nick yang sesuai saat kita membuat akun SSN saat mendaftar. Sebelumnya, ya, yaitu pada bulan yang lalu. Oke, kita masukkan password, kemudian kita klik masuk. Kita tunggu, nah, di sini, jika rekan-rekan ataupun bapak ibu guru honorer, jika sudah terbuka begini, maka kita scroll ke bawah, ya, paling bawah. Nah, di sini, ya, di sini belum terlihat, ya, bukan di sini, ya, yang kemarin sempat saya bilang di sini namun ternyata bukan di sini hasilnya tapi paling bawah ayo kita lihat nah ini teman-teman ini hasil seleksi ya hasil dari seleksi P3K tahap 1 yang keluar hari ini ini di sini tapi kita lihat maaf anda lulus eh, maaf ya maaf anda tidak lulus di sini ya jika lulus maka di sini Anda lulus di seleksi tahap 1 ya jika di sini kita lulus maka dapat dilihat di seperti yang di samping ini ya di atas ini ya ini begini bahasa ataupun tulisannya ya dan untuk paling yang bawah ini tetap sama ya Anda dapat melakukan sanggah nilai pada tanggal 10 bulan 10 sampai dengan tanggal 12 bulan 10 ya di jam 23.59 oke okay. hanya demikian yang dapat saya berbagi di kesempatan ini kiranya dapat memba dapat membantu rekan-rekan semua ya bermanfaat dan membantu rekan-rekan semua semoga saja bisa lulus sesuai harapan ya keluarnya hasilnya sesuai harapan Oke, okay, selamat menjalankan aktivitas wali. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.